Kamu suka ngerasa merinding gak sih kalau kamu ngelihat kucing hitam, terutama saat malam hari? Bayangkan aja nih, suasana dingin yang menusuk kulit, bulan ketutup awan, tiba-tiba ada seekor kucing hitam melintas di depanmu. Apakah pikiranmu akan langsung terbayang pada berbagai macam mitos mistis yang beredar di masyarakat tentang kucing hitam? Ada loh yang bilang kalau kucing hitam itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, simbol kesialan, ilmu sihir, hingga sebuah malapetaka. Padahal kalau kita perhatikan, kucing hitam itu tampak begitu elegan loh, dengan bulu hitam yang berkilau dan juga tatapan tajam yang memikat. Mereka memancarkan aura yang kuat sehingga menyimpan kesan misterius. Tapi sebenarnya, dari mana sih asal semua mitos ini? Apakah benar kucing hitam membawa nasib buruk atau hanya sekedar cerita lama yang terus-menerus diwariskan sampai sekarang? Let's talk about cat di Radio Kucing Paw Stories!